Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gudang Fashion Surabaya. Kita sore ini alhamdulillah nih ramai banget nih di pool nih, banyak sekali calon pembeli datang ke kantor, ke pool Blueprint Darmokali. Alamatnya di Jalan Darmokali nomor 2 sampai 6 Surabaya. Jadi cek unitnya nih, sampai kita keluarkan nih unitnya. Kita ada yang full modif nih, ada 4 unit nih. Sebenarnya banyak sih ya. Kita ada beberapa unit lagi yang di showroom. Ini yang hitam ini juga masih belum laku ya, masih ready. Warna hitam ini full modif facelift Thailand ya. Cuman kita pengen spillkan dulu ya buat teman-teman. Kita spillkan Vios modif yang ada di pool Blueprint Darmokali. Untuk Vios ininya tipenya kita limo ya, limo, Vios limo. Cuman kita upgrade, ada yang dari konsep tipe G sampai yang model sporty. Tahunnya 2016 semuanya ini bosku. Jadi unitnya langsung aja kita spillkan satu persatu. Yang pertama kita ada unit warna kuning ini. Warna kuning ini harganya murah aja nih. Di yang pasti ini di bawah 100 juta ini. Konsepnya sporty. Untuk body kitnya kita pakai body kit model kayak expander ya, model expander. Terus untuk pajaknya juga masih panjang nih bosku. Ini bulan 10, tahunnya 2028. Jadi masih sangat panjang banget. Jadi setahun ke depan jenengan wis nggak mikir no pajaknya bosku. Cakep ya. Terus untuk yang kuning ini sudah ada custom proji. Terus fog lampnya Om Vios Gen 3. Terus untuk spionnya kita udah pakai electric mirror ya, udah pakai sand di cover spionnya. Yang pasti ini juga ada retract juga ya. Untuk handle-nya kita udah pakaikan handle warna hitam. Talangan udah terpasang, dalemannya kita tengok dalemannya seperti apa. Untuk head unitnya kita pakai head unit Android 10 in ya. Udah ada frame-nya juga. Jadi kesannya kelihatan mewah banget. Nah, terus untuk steer-nya kita masih standar. Terus untuk kunci remote-nya kita pakai model Innova Ribbon seperti biasa. Gandeng. Terus untuk joknya kita masih standar ya. Jadi standarnya ini masih kita pakaikan. Yang pasti kalau standarnya ini kita masih utuh semuanya. Jadi nggak usah khawatir, joknya kita masih utuh semuanya, nggak ada yang sobek. Ya, ini untuk warna yang kuning. Terus warna yang lainnya kita spillkan yang warna hijau. Konsepnya juga sama, untuk warna hijau ini konsepnya sama juga. Ini juga konsep mobil sporty. Udah pakai custom proji. Untuk fog lampnya kita yang ini tipenya tipe LED. Untuk pajaknya kita di bulan 7 2028 masih panjang juga. Terus untuk di sini ada stikernya nih, manis nih ya. Stikernya nih manis bagusku ya. Loh, enak sih nyetel tip ke ngono rek. Dalamannya kita tengok ya. Konsepnya sama sih dengan yang kuning tadi, konsepnya sama. Cuman ini bedanya kita untuk joknya kita udah pakai MBTEC nih ya. Jadi kita udah custom backlit. Cukup rapi, mereknya MBTEC, cukup nyaman, cukup apa ya, cukup cakep ya. Terus untuk bannya kita ini bannya, ayo coba. Ini bannya pakai HSR. Ya HSR, ini pakai ring 17. Yang ini juga sama sih ya, yang kuning juga sama. Bannya pakai HSR juga. Untuk velgnya bannya ini kita pakaikan ban baru, jadi insya Allah lebih aman bosku ya. Belakangnya juga sama. Ini untuk lampu stop lampnya kita smoke seperti ini. Sip, ganteng. Untuk ducktailnya kita yang kuning ini kita kasih warna hitam, yang ini kita samakan dengan warna mobilnya, jadi hijau stabilo. Wah, ini lagi transaksi nih Pak Sopres nih. Ya, warna merah ini juga sama, konsepnya juga sama ya. Ini kita pakai ring 17 juga. Ya, pakai ring 17. Banyak pakai bahan baru. Terus yang ini kita yang merah Ferrari ini kita juga pakaikan untuk ductailnya kita pakai ini ya. Untuk spare-nya kita pakai yang model gawang nih ya. Lebih kelihatan gagah. Terus untuk knalpotnya pakai double muffler. Ini fungsi semuanya ya untuk knalpotnya ya. Ganteng pokoknya. Ya. Dalemannya kita tengok dalemannya coba. Wah, cakep bosku ya. Cakep nih. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, monggo langsung aja ya. Japri di DM boleh, atau tulis di kolom komentar boleh, monggo silakan. Pokoknya kita ready nih. Ready unit Vios Limo 2016 full modifikasi. Wah, alhamdulillah, seneng banget nih hari ini, ramai banget nih kegiatan di pool ya.
Oke, gitu ya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, pengen dispilkan unit yang mana yang pengen direview, monggo langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga sehat buat semuanya, sukses buat semuanya. Tetap semangat, bosku. Oke, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gudang Via Surabaya. Bye, matur suwun. Terima kasih.